Mandiri, gimana cara Mama di Bank Mandiri secara online? Berikut ini adalah video tutorialnya. Mandiri, oke, sekarang kita akan lamar kerja di Bank Mandiri. Pertama, kita buka browser kita. Di sini kita ada Google Chrome. Berikutnya kita ketik peta pencarian Google. Kita ketik klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini akan muncul di sini .id peta pencarian pertama Google. Klik di sini .id. Setelah itu kita pilih bagian lowongan. Kita pilih menu di sini. Kita pilih lowongan kerja. Setelah kita masuk ke lowongan kerja, kita akan scroll ke bawah di sini. Kita akan cari Bank Mandiri. Bank Mandiri ini Mandiri. Kita klik. Setelah kita klik Mandiri, kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak sekali pilihan lowongan kerja, gak hanya Bank Mandiri aja. Di sini ada seperti Janji Jiwa, Starbucks, McDonald's, Ruang Guru, Shopee, OLX, terus Lazada, BRI, BCA, Mandiri. Kita klik Bank Mandiri. Nah, di sini ada beberapa hal tentang karir di Bank Mandiri. Bisa bertumbuh, biasanya kita bekerja untuk Indonesia. Di sini value kami, manfaat bekerja di Mandiri, posisi yang dibuka untuk Bank Mandiri itu apa aja. Di sini ini misalnya CEO jaringan retail banking, OTP West Banking, OTP Risk Management, OTP Information Techno, Business, ini Banking Staff. Ini di daerah di Sumatera, ini di Jakarta, ini di Jawa, ini di Kalimantan, si Bali, Papua, dan lain-lain ya. Si ada Experiment His, ini ada tim CESO, ada Inter Audit, Accounting, Commercial Banking, Informasi Office Banking, Production, Digital Delivery Group, terus Strategi Investing, terus ada HC Performance, IT Instruction, IT Strategi Arsitektur, masih banyak lagi boy. Terus di bawahnya lagi ada Kreia Mandiri. Ini satu program di mana mengundang dosen SMA untuk magang di Bank Mandiri. Wah, keren banget. Terus di sini ada job at subsidiaries. Terus di bawah ini calon pimpinan daerah khusus. Terus di bawah ini ada internship magang ya. Informasi Bank Mandiri tidak pernah menerima biaya apapun dalam segala kegiatan. Jadi kalau ada orang yang narik uang, hati-hati. Bank Mandiri tidak pernah memberikan uang untuk pendaftaran, tidak pernah mereka. Ya, kita di Papua ya. Saya apply job. Apply job kalian disuruh daftar terlebih dahulu di Kalibr, sulit namanya. Kita pilih sync up di sini, kita daftar email. Nah, isi nama depan, nama belakang, email kata sandi. Itu seperti itu aja, gampang banget kan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Itulah gimana cara melamar di Bank Mandiri. Saya online, sudah video ini, silahkan like, share, comment, subscribe, sekian dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.